Raden Kian Santang. Paman, aku harus membantunya. Hentikan, Nimas. Nimas, tunggu. Tolong hentikan, Nimas. Tolong jangan lakukan itu, Nimas. Betul, Nimas. Seperti Barna bilang, kalau Nimas ikut bertarung, itu bisa membahayakan diri Nimas sendiri. Alangkah baiknya kita berdoa dari sini saja. Tapi, Paman, aku tidak bisa berdiam diri seperti ini terus. Aku harus membantunya. Paman, aku merasa menjadi beban di sini. Tidak, Nimas. Lebih baik kita bantu dengan kekuatan doa saja, Nimas. Terlalu berbahaya, Nimas. Ya Allah, tolong lindungi adik, ya Allah. Tolong lindungilah keluarga Pajajaran ini, ya Allah. Gusti, doalah aku. Kekuatan pedang itu tidak main-main. Pedang apakah itu yang ada di tangan Kian Santang? Apakah itu yang menjadi sumber guncangan tadi? Tapi Sanyai benar. Itu namanya pedang Julpikar, Gusti Ratu Dunungan Aing. Pedang yang sangat kasohor. Edan. Jadi itu yang dinamakan pedang Zulfikar. Luar biasa. Pedang itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Gusti Ratu Dunungan Aing, Raden Santang-Santang Kian Santang di hadapan mata aing, izinkan aing bekerja. Tunggu. Aing sudah tidak sabar ingin balas dendam, Nyai. Hei! Shh. Dengarkan. Aku tak percaya di belahan bumi ini ada dua pedang yang sangat sakti. Dan aku ingin memiliki keduanya. Pasti nanti ada caranya, Nyai. Tapi aku sangat penasaran, Nyai. Mempengharapkan mata. Aku ingin balas. Tunggu. Nyai. Mempeng di dia, Nyai. Dengar. Kau harus mengubur dendammu terlebih dahulu. Kita biarkan Kian Santang dan Sandang Lawe bertarung hingga tewas atau terluka parah. Baru setelah itu kita bisa mendapatkan pedang itu. Ingat. Iya. Aku adalah majikanmu. Jadi kau harus menurut denganku. Baik. Gusti Ratu Dunungan Aing, majikan Aing. Terpaksa aku harus nurut. Diam. Kekuatan pedang itu tidak main-main. Thank you.
sama. Tidak akan kubiarkan pedang itu mengalahkan pedang Syamsir. Bagaimanapun, aku harus membunuh keluarga Pajajaran. Sandang Lawe dalam bahaya. Aku harus segera ke sana. Firasatku, ada yang tidak beres. Ada yang bisa mengalahkan pedang Syamsirku. Siapakah itu? Kenapa mereka menyelamatkan Sandang Lawe? Asatuwau, Nyai. Kerincing Tilu. Kenapa kau membantunya? Gusti Ratu Dewati. Gusti Ratu Dewati. Tuahu, Nyai.
Kenapa dia begitu takut? Ibunda Ratu Dewati. Jaga Dewa Batara. Gusti Ratu, Siliwangi depan Batahai. Gusti Ratu. Apakah kau bodoh? Kita tahu betapa saktinya Siliwangi. Jika kita bertarung, kita pasti akan kalah. Lebih baik sekarang kita mundur dan memikirkan bagaimana caranya melawan mereka. Sudah harapun matanya, aing pengen. Kau harus dengar perintahku. Ayo kita pergi dari sini. Aduh. Baik, Gusti Ratu Dunungan aing. Aing terpaksa harus patuh. Bangunlah. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bunda. Akan tetapi. Tapi apa? Apa kau gagal membunuh Kian Santang? Maaf ya, Bunda. Kenapa? Kenapa kau tidak membunuhnya? Apa kau malah senang dia selamat? Tidak, Ibunda. Sama sekali tidak. Jangan bohong. Kau terlihat ragu. Kenapa? Kau bahkan sudah membunuh Subanglarang sebelumnya. Kau harus tuntaskan misimu. Jangan setengah-setengah. Apa aku harus mengingatkanmu kalau kau sudah dibuang? Tidak perlu, Ibunda. Aku mengerti. Kalau begitu, kerjakan tugasmu.